wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi, dan kita masih melanjutkan kajian tafsir singkat dari surah-surah pendek dalam juz amma, dan pagi ini masuk pada surah Al-Adiyat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa'athar nabihi naq'an fawasat nabihi jama'. Demi kuda-kuda yang berlari kencang, dhabha sehingga mengeluarkan suara terengah-engah, falmuriyati dan kuda-kuda yang memercikan qadha bunga-bunga api, falmughirati dan kuda-kuda yang menyerang subha di waktu pagi, fa'athar nabihi naka sehingga menerbangkan debu-debu, fawasat nabihi jam'ah lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh, innal insana li rabbihi lakanut. Surah Al-Adiyat ini di antara asbab nuzulnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari mengutus sebuah pasukan khusus sebanyak 100 orang, dipimpin oleh seorang sahabat Ansar yang bernama Mungzir ibn Amr al-Ansari radhiyallahu anhu. Berangkatlah pasukan ini. Setelah berhari-hari pasukan ini rupanya hilang kontak. Tidak tahu nasibnya, apakah menang ataukah kalah, Rasul tidak tahu. Karena sudah berhari-hari tidak ada kabar dari mata-mata yang diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga menjadi kesempatan orang-orang munafik untuk menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebarnya berita hoax, berita dusta akan kekalahan pasukan yang dikirim Nabi ini. Orang-orang munafik mengatakan bahwa kuda-kuda perangnya diambil oleh musuh dan pasukannya dibunuh. Sehingga kabar yang menyebar di tengah-tengah kaum muslimin di kota Madinah ini membuat Rasul sedih. Bagaimana tidak sedih? Yang namanya pasukan perang yang diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam, mau tidak mau mereka punya keluarga, punya anak, punya istri. Sementara kemudian suami-suami mereka gugur di medan perang tanpa ada kabar. Maka membuat sedih Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemberitaan orang-orang munafik ini. Maka kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam inilah diobati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya Al-Adiyat ini, bahwa mereka tidak kalah. Kuda mereka tidak dirampas, pasukannya tidak ada satupun yang dibunuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa mereka sedang perang. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal 'adiyati dhabha, demi kuda-kuda perang yang berlari kencang, saking kencangnya terengah-engah suara yang keluar dari kuda itu. Fal muriyati qadha, dan kuda-kuda itu memercikkan bunga-bunga api. Maknanya mereka berperang di waktu yang masih gelap. Karena kalau siang hari tidak mungkin percikan sepatu kuda dengan batu nampak apinya. Fal mughirati subha, dan mereka kuda-kuda itu menyerang di waktu pagi. Fa'athar nabihi naka sehingga menerbangkan debu-debu. Fawasat nabihi jama'ah, lalu menyerbu ke tengah-tengah musuh dan bisa mengalahkan musuh. Jadi Allah Subhanahu wa taala gambarkan kepada Rasul pemberitaan orang-orang munafik tidak benar. Justru pasukan sedang berperang, berkecamuk, dan Allah menangkan peperangannya.
Inilah diantara sebab nuzul kenapa surah Al-Adiyat ini turun. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kuda. Kaidah Al-Qur'an ikhwan, kalau antum belajar tafsir, Allah Subhanahu wa taala selalu bersumpah dengan makhluknya, tapi tidak semua makhluk dijadikan sumpah, hanya makhluk-makhluk tertentu saja. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika bersumpah dengan makhluknya dalam Al-Qur'an menunjukkan makhluk yang dijadikan sumpah itu memiliki keistimewaan di hadapan Allah. Tidak semua makhluk dijadikan sumpah, hanya makhluk-makhluk Allah yang punya keistimewaan di hadapan Allah. Salah satunya Allah bersumpah dengan kuda. Karena kuda itu istimewa dalam Islam. Makanya Nabi SAW mengatakan fi nawasiha khairun, di ubun-ubun kuda itu ada kebaikan sampai kiamat. Makanya kita lihat bahwa di zaman Nabi SAW pasukan berkuda itu sangat istimewa. Dan kuda ini punya keistimewaan tidak dimiliki binatang-binatang yang lainnya. Kenapa? Karena keberanian kuda itu ditentukan oleh penunggangnya. Jadi kalau penunggangnya berani, kudanya berani. Kalau penunggangnya pengecut, kudanya pun ikut pengecut. Jadi kuda itu tergantung siapa penunggangnya dia. Makanya di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat namanya Zubair ibn Awam. Itu kalau naik kuda ikhwan, dua tangannya tidak memegang pelana, tapi dua-duanya pegang pedang. Saking lincahnya beliau. Dan Nabi SAW memuji beliau. Makanya beliau satu di antara 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga karena dikenal keberanian dalam perang, dan itu diwarisi kepada anaknya Abdullah ibn Zubair. Luar biasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wal 'adiyati dhabha. Demi kuda-kuda perang yang berlari kencang terengah-engah. Fal muriyati qadha. Demi kuda-kuda perang yang memercikkan bunga api. Fal mughirati subha. Dan demi kuda-kuda perang yang menyerang di waktu pagi, dan ini sunnah Nabi. Nabi SAW kalau menyerbu sebuah musuh, dia tidak akan menyerbu di siang hari. Dia akan tidak akan menyerbu di sore hari, apalagi di malam hari. Nabi itu kalau menyerbu pasukan musuh, biasanya menunggu di waktu subuh. Jadi kalau Nabi SAW ini mau menyerbu, maka dia akan dilihat apakah di tempat itu terdengar suara azan atau tidak. Kalau terdengar suara azan, Rasul balik. Berarti di negeri itu ada muslim. Tapi kalau tidak mendengar suara azan, maka Rasul langsung menyerbunya. Dari sini ada kaidah para ulama tentang perbedaan negeri Islam dan negeri kafir. Kalau di sebuah negeri itu, kayak di negeri kita ini, suara azan berkumandang di mana-mana, berarti negeri kita ini negeri Islam. Tapi kalau seandainya di sebuah negeri tidak ada suara azan, seperti negeri tetangga Singapura gitu kan, susah tuh suara azan. Mungkin satu masjid saja yang keluar itu. Maka itu negeri kafir namanya. Jadi mudah saja menilai sebuah negeri itu. Kalau banyak suara azan di mana-mana, berarti negeri Islam. Kalau tidak ada suara azan, negeri kafir berarti. Dan ini membantah sebagian kelompok yang mereka mengklaim bahwa negeri kita ini bukan negeri Islam. Negeri kita ini negeri togut. Maka siapapun yang kemudian loyal kepada negeri kita ditogut-togutkan tuh. Mereka tidak paham definisi negeri Islam dengan negeri kafir itu. Definisinya lihat suara azan saja. Karena azan itu syiar. Kalau syiar Islam nampak, itu negeri Islam. Lah Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu kalau menyerbu musuh itu di waktu subuh. Ada apa dengan subuh? Pertanyaannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, "Nusirtu bis-sabah wa uhlikatil 'adu bid-dabur." Allah Subhanahu wa taala mengirim satu angin yang disebut dengan sabah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku ditolong setiap peperangan dengan angin sabah." Sebagaimana kaum Ad dihancurkan dengan angin sore. Lah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengambil manfaat angin itu. Angin itulah yang membawa kemenangan pada setiap peperangan. Karena angin itu membawa berkah.
Makanya Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu paginya. Kenapa waktu pagi waktu berkah? Karena ada angin yang disebut dengan angin sabah tadi. Makanya kalau antum baca hadis tentang wanita-wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun riwayat wanita-wanita berjamaah selain waktu subuh. Bukan berarti tidak boleh berjamaah di waktu selain subuh, duhur, asar, boleh. Rasul mengatakan la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kau larang wanita-wanita kalian berjamaah di masjid. Tetapi tidak ada riwayat yang seperti itu. Riwayat-riwayat tentang wanita yang berjamaah itu rata-rata semuanya bicara tentang salat subuh. Jadi para sahabiah itu, para wanita di zaman Rasul, kalau salat subuh berjamaah bersama Nabi. Dan mereka pulang di waktu sebelum terang. Kenapa demikian? Tadi jawabannya, karena di waktu subuh itu ada angin soba, angin yang membawa keberkahan dan kemenangan. Makanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, sebaiknya kalau seandainya kita di waktu pagi buka jendela, buka pintu, biar angin itu masuk. Karena angin itu memberkah. Maka siapapun yang membiasakan tidur setelah subuh, kata Imam Ibnul Qayyim, tidak akan diberkahi hidupnya, tidak akan diberkahi keluarganya, tidak akan diberkahi usahanya, tidak akan diberkahi semuanya. Karena dia luput dari berkah yang Allah turunkan di waktu subuh. Makanya kenapa di sini Allah mengatakan fal mughirati subha. Rasul kalau menyerbu di waktu subuh, begitu juga para sahabat. Karena subuh itu ada keberkahan yang luar biasa. Fa'athar nabihi naq'a. Kuda-kuda perang yang menerbangkan debu, fawasat nabihi jamaah, lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan lima sumpah. Kemudian jauh sumpahnya Allah mengatakan, untuk apa Allah bersumpah dengan kuda-kuda ini? Innal insana li rabbihi lakanut. Sesungguhnya manusia itu kepada Rabbnya lakanut, sungguh sangat ingkar. Sebagian ahli tafsir mengatakan kanud itu artinya hasud. Manusia itu sangat hasad. Ini penafsiran yang pertama. Jadi manusia itu sangat hasad, dan hasad itu ada pada setiap hati manusia. Tidak ada satu manusia yang tidak ada hasad di hatinya. Semua manusia ada hasad di hatinya. Tetapi hasad itu tidak bahaya. Yang bahaya itu kalau hasadnya dimunculkan. Kalau dimunculkan hasadnya, itu bahaya. Kalau hanya hasad saja dalam hati, namanya kita ada saudara kita punya nikmat, diberikan harta, kita pengen juga, itu kan hasad namanya. Kita punya kawan, rumahnya bagus, pengen juga, itu hasad, tidak ada masalah. Tetapi kalau seandainya hasad itu dimainkan, kemudian dia berangan-angan supaya nikmat yang Allah berikan kepada orang lain hilang dan berpindah kepada dia, itu yang disebut hasad madzmum, hasad yang tercela. Yang Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berlindung min syarri hasidin idza hasad. Dari keburukan orang hasad ketika dia memainkan hasadnya. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, kanud itu artinya manna'ulil khair. Susah untuk melakukan kebaikan. Susah untuk melakukan kebaikan, khususnya kebaikan-kebaikan yang sifatnya muta'addi, yang sifatnya itu manfaatnya kepada orang lain, itu disebut kanud. Susah untuk membantu, susah untuk menolong, pokoknya hidupnya sendiri saja, dia tidak membantu orang lain, itu juga disebut kanud. Ada juga yang mengatakan kanud itu artinya al-asi, manusia itu sungguh suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan dirinya. Artinya ketika manusia bakhil, ketika manusia hasad, ketika manusia malas untuk melakukan kebaikan, dia tahu bahwa dia itu memang malas untuk itu. Bukan tidak sengaja gitu ya, memang dia tahu. Masalahnya ketika manusia tahu bahwa dia itu kanud, terus saja dia di atas kekanudannya. Dan itu disebabkan satu masalah, kata Allah, wa innahu li khubbil khairi lasyadid. Ini penyakitnya. Kenapa manusia itu sampai kanud, bakhil, hasad, dengki dan begitu seterusnya?
Penyakitnya adalah wa innahu lihubbil khairi lasyadid, karena manusia itu terlampau mencintai harta berlebihan. Kata para ulama, ikhwan, demi Allah, kata para ulama, kalau seandainya manusia itu mencintai akhirat sama seperti kecintaan dia kepada dunia, tidak ada manusia yang masuk neraka. Kalau seandainya manusia itu cintanya kepada akhirat sama seperti cintanya manusia kepada dunia, semua manusia pasti masuk surga Firdaus. Tetapi tidak demikian. Kecintaan manusia kepada harta melebihi kecintaan mereka kepada akhirat. Makanya lihat dampak orang cinta kepada harta. Orang bisa kufur gara-gara harta. Orang bisa murtad gara-gara harta. Orang bisa berpisah gara-gara harta. Orang bisa hasad gara-gara harta. Orang bisa perang gara-gara harta. Suami istri bisa pisah. Tetangga bisa bermasalah. Waris-waris, ahli waris saling membunuh. Itu semua gara-gara harta. Makanya Allah mengatakan wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia ini terlampau mencintai harta. Makanya ulama mengatakan obat supaya kita tidak terlampau mencintai harta, maka ayat setelahnya Allah katakan afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Ini obatnya. Obatnya apa? Afala ya'lam. Maka tidakkah manusia mengetahui idza bu'thira ma fil qubur? Apabila telah dikeluarkan apa yang ada di kubur. Maknanya, kalau ingin mengurangi kecintaan kita kepada harta, biasakan untuk ziarah kubur. Makanya Nabi SAW mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Dulu aku larang, kata Rasul, kalian ziarah kubur, tapi sekarang silakan ziarah kubur, karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian tentang kematian dan akhirat. Orang kalau ingat kematian, ingat akhirat, maka akan sedikit kecintaan dia kepada harta. Tapi ketika seseorang kemudian dilupakan tentang kuburan, dilupakan tentang akhirat, hatinya semakin keras, semakin kencang pula angan-angannya kepada harta. Memang begitu matematikanya. Orang kalau cinta dengan akhirat, lupa dengan dunia. Orang kalau cinta dengan dunia, pasti dilupakan akhirat. Dan tidak mungkin mengimbangkan antara dunia dan akhirat. Dusta kalau ada yang mengatakan saya ingin 50-50, dunia dan akhirat, mustahil. Sangat mustahil. Coba orang yang mengatakan seperti itu, saya ingin ya separuh hidup saya untuk dunia, ya separuh untuk harta, 50-50 sajalah. Tidak bisa. Karena Allah mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di sini ada tiga kalimat. Sering kita berdoa, ini kan doa sapu jagat namanya ya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kepada kami dunia yang baik. Wa fil akhirati hasanah, dan akhirat yang baik. Wa qina adzabannar, dan jauhkan kami dari azab neraka. Lihat, dari tiga kalimat ini hanya sepertiga kita minta dunia, dua pertiganya akhirat. Kan sepertiga dunia kan, ini kan tiga kalimat. Kalau kita bagi tiga, sepertiga, 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 sepertiganya Rabbana atina fid dunya hasanah, sepertiganya wa fil akhirati hasanah, sepertiganya wa qina adzabannar. Menunjukkan, kata para ulama, doa Rabbana atina fid dunya hasanah ini dua pertiga minta akhirat, sepertiganya minta dunia. Itu maksudnya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan obat. Kalau orang sudah cinta dengan dunia, ingatlah kuburan, bahwa kita akan mati di situ. Kemudian yang kedua, untuk mengurangi kecintaan kita kepada dunia, lihatlah akibat-akibat orang-orang yang Allah binasakan gara-gara harta. Lihat Qarun. Allah katakan dalam Al-Qur'an fa khasafna bihi wa bidarihil arda. Kami tenggelamkan Qarun dan seluruh kekayaannya. Lihat Fir'aun fa aghraqnahu wa junudahu wa aghraqnahum wa junudahum. Kami tenggelamkan mereka semuanya ke dalam lautan. Lihat Namrud, bagaimana Allah wafatkan dengan satu nyamuk yang disarangkan di otaknya 40 tahun kemudian mati. Dan begitu seterusnya. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur.
maka tidakkah dia mengetahui apabila telah dikeluarkan apa yang ada dalam kuburan, wa husilama fis sudur, dan ditampakkan apa yang disimpan dalam dada, inna rabbahum bihim yauma idzil khabir, sungguh Tuhan mereka terhadap mereka pada hari itu maha meneliti. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan obat bagi penyakit-penyakit hasud, penyakit-penyakit kanut, penyakit-penyakit khubul khair, dengan cara mengingat akhirat. Ingat bahwa ada hari kebangkitan setelah kematian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam sebuah hadis, yushiku an tadaa alaikumul umam kama tadaa al-akalatu ila qas'atiha. Kata Rasul, hampir-hampir umat Islam ini akan dikepung dari semua arah oleh orang-orang kafir, seperti nampan yang penuh dengan makanan dikelilingi orang lapar. Nah, kalau ada satu nampan nasi, yang lapar ini orang 10, nampannya kecil kayak tadi antum sahur itu, apa enggak rebutan tuh? Seperti itulah kaum muslimin kelak di akhir zaman dikepung oleh musuh-musuhnya. Kemudian para sahabat heran dengan permisalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dan mengatakan, ya Rasulullah, amin killatin nahnu yauma idzin. Rasul, apakah karena sedikit jumlah kami sehingga kami dikepung dari semua arah? Kata Nabi SAW, tidak, bal antum yauma idzin katsirun. Tidak, bahkan kalian banyak jumlahnya, lebih banyak dibandingkan orang kafir. Tapi kenapa kalian bisa dikepung? Maka Nabi SAW menyebutkan dua penyakit. Karena akan ditimpakan kepada hati-hati kaum muslimin kelak dua penyakit yang disebut dengan al-wahnu. Wahnu ini apa? Satu, hubbud dunya, yang kedua, karahiyatul maut, cinta kepada dunia yang mengakibatkan takut kematian. Orang kalau sudah cinta dunia, takut mati. Orang kalau cinta dengan kematian, dia tidak takut dunia. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ahabba lika Allah ahabba Allah liqa'ah, wa man kariha lika Allah kariha Allah liqa'ah. Siapa yang cinta berjumpa dengan Allah, Allah cinta berjumpa dengan dia. Siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah pun benci berjumpa dengan dia. Para ulama mengatakan, apa maknanya hadis ini? Hadis ini maknanya, orang kalau seumur hidup dia, selama kita dia hidup itu, dia investasikan tenaganya, dia investasikan semua daya dan kekuatannya, termasuk hartanya, waktunya, keluarganya, untuk kehidupan akhirat, maka orang ini akan lebih cinta akhirat dibandingkan dunia. Tapi kalau seandainya kehidupannya dia investasikan hanya untuk dunia saja, waktunya untuk dunia, setiap jam detiknya untuk dunia, otaknya hanya mikir dunia, dunia, dunia saja, maka selamanya orang ini akan takut kematian. Kenapa? Karena kematian maknanya berpisah dengan dunia yang selama ini dikejarnya. Makanya dia takut kalau mati. Bagaimana rumah saya? Bagaimana kebun saya? Bagaimana ATM saya? Bagaimana anak istri saya? Dan begitu seterusnya. Akhirnya dia takut mati itu. Tapi kalau seandainya dia bangun istananya di sorga, dia membangun taman-taman di sorga, istana-istana di sorga, ketika detik-detik wafat, itu yang mereka inginkan. Makanya orang-orang yang beriman, apabila meninggal, kemudian jasadnya dibawa di atas keranda, ruhnya akan berteriak-teriak dan mengatakan, qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku. Maknanya kematian itu minta disegerakan, segerakan masukkan aku ke liang lahat. Karena dia ingin bersegera masuk ke dalam sorga yang ditampakkan saat kematiannya. Dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, bahayanya dua penyakit ini, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Khalid bin Walid radhiyallahu an, ma'ruf Khalid bin Walid ya. Walaupun Khalid bin Walid ini masuk Islam telat dia. Bayangkan, Rasul sudah berdakwah 20 tahun baru dia masuk Islam. Jadi selama Rasul berdakwah 13 tahun di kota Mekah, enggak ada ketertarikan Khalid bin Walid masuk Islam. Ketika Rasul hijrah ke Madinah sampai tahun ke-7 Hijriah, enggak ada ketertarikan masuk Islam. Sudah 20 tahun lewat Islam itu, Khalid tidak tertarik masuk Islam. Baru setelah tahun ke-7 Hijriah,
Khalid bin Walid baru masuk Islam. Dan perang yang pertama kali diikuti adalah perang Mu'tah, perang melawan orang-orang Romawi. Itulah perang perdana Khalid. Itu pun bukan sebagai pemimpin, karena yang memimpin adalah Zaid, kemudian Ja'far dan Abdullah ibn Rawaha. Kata Rasul, kalau Zaid pegang bendera dia gugur, maka Ja'far yang pegang bendera. Kalau Ja'far gugur, pegang Abdullah ibn Rawaha. Kalau gugur, berarti sudah tidak ada panglima. Subhanallah, apa yang disabdakan Rasul, tiga panglima gugur. Sahabat bingung, karena Rasul tidak mengatakan yang keempatnya. Lah kebetulan di tengah-tengah pasukan itu adalah Khalid bin Walid. Dan Khalid bin Walid terkenal di masa jahiliyah memang piawai perang. Buktinya perang Uhud kalah kaum muslimin, karena ketika itu yang memimpin perang Khalid dari kalangan orang-orang musyrik. Akhirnya mereka sepakat memilih Khalid untuk menjadi pemimpin perang, dan Allah menangkan. Ada satu kisah yang menarik dalam perang Mu'tah ini. Sorbannya Khalid ini jatuh. Sorbannya Khalid jatuh. Khalid ini ingin mengambil sorban dia, sampai dia harus berperang hanya ngambil sorbannya saja. Sehingga sahabat mengatakan, ya Khalid, engkau ini berperang karena Allah atau karena sorban, katanya. Kenapa kau sampai mati-matian ingin mengambil sorban itu? Kata Khalid bin Walid, dia mengatakan, demi Allah, aku berperang karena Allah, bukan karena sorban. Tetapi di sorban itu ada beberapa helai rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak hendak rambut itu dihinakan orang-orang kafir, makanya aku ambil. Lah ketika Khalid bin Walid dimenangkan dalam peperangan Mu'tah ini, sehingga pemimpin Romawi ini penasaran, kok pasukan kecil bisa mengalahkan pasukan gajah gitu ya. Akhirnya berdialoglah dengan Khalid tentang kunci kemenangan. Kenapa kok bisa menang perang? Nah, itu pertanyaannya. Lihat nih jawabannya Khalid bin Walid. Singkat, padat, dan inilah kunci kemenangan. Kata Khalid bin Walid, karena kami kaum muslimin nuhibbul mauta kama tuhibbul haya, katanya. Karena kami cinta dengan kematian sebagaimana kalian cinta kehidupan. Oh, itu mantap jawabannya. Karena kami cinta kematian, kalau kalian justru cinta kehidupan. Makanya saya katakan di awal, kalau orang mencintai akhirat itu sama dengan kecintaan manusia kepada dunia, tidak ada orang masuk neraka. Tapi rupanya Allah katakan, innal insana, sesungguhnya manusia itu kepada harta itu hubban jamma, melampau dibandingkan kecintaan mereka kepada akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.